dilempari barang kemana? Dilempari ke barang ke muka saya. Kadang cabai, ambil cabai di kulkas. Kadang itu es batu dilempar-lemparin saya. Sudah cerita sama agentmu belum? Sudah, tapi nggak ditanggapin. Malah aku disuruh notis pulang ke Indonesia. Oke, lah sampean maunya apa? Kalau nggak kuat kan pulang Indonesia memang. Apa yang ingin sampean lakukan? Nah, itu pingin itu ganti majikan, terus minggu di sini. Lho kuwi karepmu dhewe, iki peraturane Hong Kong, ra kenek kaya ngono kuwi. Kowe lek pingin mengebrik mulai Indonesia. Enggak boleh kuwi kaya ngono. Iku karepmu dhewe jenenge. Paham enggak? Enggak boleh. Tapi apa namanya? Nanti proses lagi potong PT lagi. Lho ya mestine no, makanya kenapa kamu harus bertahan di sini? Kenapa saya selalu bilang bertahan di sini harus dikuat-kuat no? Lek kamu enggak ya pulang Indonesia kamu ganti majikan enggak masalah. Tapi apakah majikan barumu itu tetap baik? Kan juga enggak jaminan. Paham enggak maksudku? Ya mau tidak mau, suka tidak suka kamu harus bertahan. Pertanyaannya kayak kowe kuat apa ora? Lek ra kuat mulio geret koper. Ngerti enggak? Orang Hong Kong kan kayak gitu. Ngerti enggak maksudku? Anaknya yang gede itu yang 10 tahun selalu ngusir-ngusir saya. Iya, memang kayak gitu. Majikan Hong Kong kalau enggak suka kayak gitu, Nduk. Iku lho enek arek yoan kayak gak dikai mangan, kayak. Podho, lek masalah penderitaan iku lho arek ejek niki niki lho. Kan dulu majikan itu pertama ke sini baik, Tomis. Apa-apa pun dikasih. Iya, di komen lama-lama itu majikan itu jorok gitu lho, Min. Mandi seminggu dua kali, terus kadang kalau mau makan itu enggak cuci tangan, garuk-garuk kaki yang korengan langsung ambil makanan sih, nanti sisanya makanan kumpul tomat itu mulutnya mereka tuh kasih ke saya gitu. Lah makanya kuat nggak kuat dilakoni sekarang sudah 1 tahun toh, hampir 1 tahun toh, kurang setahun gas, kurang setahun gas. Lah iya kowe lek gak kuat njaret koper mulih. Gak iso tunggu visa ndek kene kuwi lek karepmu dhewe wong sing kono kene finish kontrake ngenteni kok. Ngerti enggak? Gak iso. Iya. Sing sabar ndek kene wis ngopi apa ora? Aku dari tepi sampah. Wis